semuanya, kembali lagi bersama Arina di channel Serba Isi. Jadi seperti biasa kita bakal kasih video tutorial, tapi kali ini bukan WA ya, kali ini Zoom. Oke, sebelum lihat videonya jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe, bye bye. Oke guys, sesuai di thumbnail atau judul, langsung aja kita ke tutorial cara buka WhatsApp di laptop. Yaitu kita bukanya di web WhatsApp ya guys. Jadi ini nggak download aplikasi, yaitu di websitenya WhatsApp-nya. Langsung aja pertama-tama kita ke Google Chrome atau Firefox, sesuai terserah lah yang di laptop kalian adanya apa. Ini aku pakai Google Chrome, terus kita langsung search aja web WhatsApp. Terus, nah di sini sudah ada perintah untuk nge-scan kode QR yang ada di situ pakai HP kita. Contohnya kayak gini. Pertama kita buka WA, terus kita ke setting. Nah, terus kita ke link device nih. Link device. Nah, terus pencet aja. Ini pakai Touch ID ya punyaku. Terus langsung kita scan kode QR-nya. Terus yang di laptop juga bakal merespon, jadi kayak gini auto. Tinggal menunggu aja. Nah, ini sudah jadi. Jadi ini tutorial cara membuka WhatsApp lewat web WhatsApp ala Serba Isi. Nah, itu tutorialnya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen pendapat kalian. Oh iya, kalau mau kritik boleh banget kok, biar channel ini terus maju, tinggal komen aja ya. Bye-bye.